Bikin cilok yuk guys, bikinnya gampang dan tetap empuk walaupun sudah dingin. Buat ide jualan pasti laku banget. Masak part 110. Detail bahan dan bumbu sudah aku tulis, silahkan di screenshot. Masukkan tepung terigu, kaldu bubuk, lada bubuk, bawang putih, daun bawang, dan air, lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lanjut nyalakan kompor, masak dengan api sedang, dan aduk-aduk terus biar tidak gosong. Kalau sudah seperti ini, tunggu agak dingin dan pindahkan ke wadah. Lanjut masukkan tepung tapiokanya. Uleni sampai tercampur rata dan kalis. Kalau sudah kalis seperti ini, bentuk sesuai selera. Untuk adonan ciloknya aku rebus sebentar sampai mengapung saja. Jangan lupa airnya kasih minyak goreng. Kalau sudah mengapung semua seperti ini, lanjut angkat dan kukus bareng adonan tahu ciloknya. Kukus selama 10 menit. Dan yay, sudah jadi. Aku bikin bumbu kacangnya juga. Yang mau resep bumbu kacang bisa komen. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo makan. Serius, ini enak banget loh guys. Meskipun cilok sudah dingin, tapi tetap empuk gak alot sama sekali. Bikin juga yuk. Terima kasih sudah menonton video-video aku. Jangan lupa follow, bye!